Hi guys, berikut ini cara aktifkan NFC di Oppo Reno 8. Dengan menggunakan NFC kalian bisa melakukan pembayaran, membaca saldo tersisa, mengisi ulang kartu wang elektronik, dan lain-lain. Okey, berikut ini tutorial. Buka menu pengaturan di Oppo. Pilih koneksi dan berbagi. Nah, di menu ini kalian pilih yang NFC. Kemudian aktifkan NFC. Setelah kalian aktifkan akan tampil beberapa opsi seperti ketuk dan bayar. Nah, di sini ada penjelasan. Setelah mengatur aplikasi pembayaran default, anda dapat melakukan pembayaran dengan mengetukkan bagian belakang ponsel pada perangkat yang memiliki logo pembayaran. Misalnya, mesin kasir, pintu tol, atau pembaca kartu di bas. Nah, begitu juga untuk menu yang ini ada penjelasan. Selain dari menu pengaturan ini, kalian bisa mengaktifkan NFC dari panel notifikasi. Tarik panel notifikasi. Kemudian tarik sedikit. Kalian cari menu NFC seperti ini. Kalau menu NFC ini tidak ada, kalian pilih menu Edit. Kemudian cari menu NFC di bawah sini. Nah, jika sudah ketemu, kalian tahan di menu tersebut. Kemudian geser ke atas. Setelah itu kembali. Tinggal kalian aktifkan NFC. Nah, sekarang sudah aktif. Okey, semoga bermanfaat.